simak pantun Injili hari ini yuk bersama Angel di Salatiga. Pantun Injili Sabtu, 1 Juni 2024. Peringatan Santo Yunistus Martir. Berdasarkan Injil Markus 11 ayat 27 sampai 23. Menanti orang yang membantu makan. Memang dia berkebutuhan khusus. Kaum tua-tua mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Nasi kucing, lauknya sate usus, cukup kenyang tapi murah harganya. Kalau kita sungguh mengenal Yesus, tak perlu lagi banyak bertanya-tanya. Ke Semarang melewati Tuban, sedikit lama tapi murah ongkosnya. Yesus tidak memberikan jawaban pada orang-orang yang menjebaknya. Salam Vivat, berbagi hidup dari Sang Kehidupan. Ketika seseorang belajar berenang, salah satu kunci keberhasilan untuk dapat mengapung di dalam air adalah rasa percaya. Kepercayaan, kepasrahan diri dapat membuat seseorang menyatukan diri dengan alam, yakni air. Dan akhirnya air akan memberi energinya untuk menopang dan mengangkat orang tersebut ke permukaan. Pada umumnya, orang yang takut tenggelam dan tidak dapat rileks untuk menyatukan diri dengan air akan kesulitan saat belajar berenang. Kecemasan dan ketakutan dalam hidup juga seringkali mempengaruhi kita dalam bertindak. Ada begitu banyak persoalan dalam hidup yang mempengaruhi dan membuat kita tidak dapat melihat realitas sebagaimana apa adanya. Pikiran manusia cenderung melebih-lebihkan. Kita tidak mampu percaya dan mempercayakan diri pada kuasa Yesus. Injil hari ini mengisahkan tentang pertanyaan imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat tentang kuasa Yesus dalam membuat banyak mujizat. Rupanya ketakutan akan kehilangan popularitas dan ketenaran membuat mereka kehilangan banyak kesempatan untuk melihat karya-karya baik yang Yesus lakukan. Iri hati telah menutup mata mereka untuk melihat berkat Allah yang lebih besar. Kita perlu bertanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah aku hidup dalam kepercayaan total kepada kuasa Allah dan menyerahkan hidup hanya padanya? Atau aku sering mempertanyakan kuasa Allah dan senantiasa hidup dalam kecurigaan, kecemasan, dan ketakutan? Mari kita berdoa agar Allah Roh Kudus menolong kita, menuntun kita pada terang kebenaran Allah dan kuasanya. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Amen. Semangat pagi, selamat berakhir pekan.
Di awal bulan ini, sambil berusaha semakin mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Salam Seroja, berkah dalam. Terima kasih semuanya. Dadah.